ngusulkan mengusulkan wae mau ada acara musrembang atau acara apa ya mengusulkan terus ya gimana atuh. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Kesehatannya merupakan aset untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih maju. Tapi apa jadinya jika mereka terus-menerus kekurangan gizi? Indonesia merupakan negara keempat dengan prevalensi angka stunting tertinggi di dunia. Artinya, masih banyak balita-balita yang mengalami gizi buruk di Indonesia. 70% itu desa Kuta Mekar itu masyarakatnya itu air bersihnya itu menggunakan ya kayak mandi ya kayak itu dari kali tapi untuk minum sih udah sekarang udah pakai air isi ulang atau air galon itu. Yang mengalami stunting itu untuk tahun 2020 sekarang ada satu untuk yang stunting toh ya, tapi yang gizi buruk sekitar lebih dari 3 orang. Kalau yang gizi kurang itu ya. Kalau stunting itu kan acuannya yang udah memang udah kronis gitu ya. Stunting memang tak bisa disembuhkan, namun bisa dicegah. Untuk itu, dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional, Penguin adakan penyuluhan pentingnya air bersih dan gizi seimbang serta live demo masak MPASI kepada para ibu di Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat.